Pada suatu hari Ali sihir menculik puteri Soraya. Ia juga merampas tongkat sakti milik tuan puteri agar anak anda Raja Arif itu tidak dapat melepaskan diri. Pelbagai usaha telah diambil oleh Raja Arif dan rakyat untuk mencari tuan puteri, namun gagal. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Kamil mengembara ke hutan belantara. Apabila tiba di sebuah rumah api, tiba-tiba ia terdengar tangisan seorang gadis. Rupa-rupanya puteri Soraya telah disorokkan oleh ahli sihir di sana. Kamil pun menggeledah setiap sudut rumah api itu. Dia menjumpai tongkat sakti milik puteri Soraya. Lantas menyerahkan kepada tuan puteri. Puteri Soraya pun menggunakan kuasa kayu sakti itu untuk melarikan diri. Tiba-tiba di istana Raja Arif dan